Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa difada wal istifadah wal hata ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa tira'a mardadihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil rabbi syurahdi sudri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ja'ali wa zinan min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan ma yastahilu wa ma yajuzu wa ma yajibu ala Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita akan memulai di dalam pengajian ini tentang al-barohin. Al-barohin. Kenapa al-barohin? Karena kalau kita hanya mengetahui dalil-dalil yang kita hanya mengetahui hal-hal yang sudah lampau, maknanya iman kita hanya imanul mukallaf, hanya imanul apa? Imanul mukallid, maaf, imanul mukallid. Makna imanul mukallid ini adalah iman yang mukhtalaf fi sihhatihi. Alal aqal ya ini. Alal aqal fi sihhati imanil mukallid ikhtilaf. Ada semacam ikhtilas di dalam imanul mukallid. Karena itu Al-Imam As-Sanusi membuat bab ini agar kita setelah kita mengetahui apa yang wajib kita imani, maka kita wajib mengetahui dalil. Minim ya, minim agar kita keluar daripada mukallidin, daripada mukallidin di dalam akidah. Dan khususnya kitabnya Imam Sanusi, barang siapa membaca kitab Sanusi, maka dia seperti sudah membaca akidah tiga kali. Tiga kali. Fil awal dia akan membaca akidah ini mujarradah anil adillah, yang pure daripada dalil. Kemudian yang kedua, dia akan membaca akidah dengan dalilnya. Kemudian yang ketiga, akan diulangi bagaimana semua akidah yang sudah kita baca itu masuk ke dalam lafdu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu barang siapa membaca kitab Imam As-Sanusi, maknanya dia sudah membaca akidah tiga kali. Membaca akidah tiga kali. Kemudian al-barohin di sini maknanya adalah al-adillah al-aqliyah. Al-adillah al-aqliyah. Dan bab kita akan kita baca untuk pertemuan kali ini yaitu khusus untuk adillah ala hududil alam. Adillah ala apa? Hududil alam. Ala hududil alam. Makna hududil alam ay wujudul alam minal apa namanya? Minal adam ilal wujud. Minal adam ilal wujud. Dan ini adalah bab yang saya kira sangat penting sekali, bahkan akan mengambil bagian yang terbesar di dalam pembelajaran ilmu kalam ala tariqatil alat tariqatil barohin akli, yang ini akan mengambil space yang sangat besar di dalam kitab ilmu kalam. Kemarin ketika saya mempelajari murojaah di dalam bab ini, saya tengok kelas-kelas saya dulu dengan Syekh Said di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, ini kitab ini. Saya tengok dari 500 halaman dalam kitab ini, khusus barohin hudusil alam itu 50 halaman. Maknanya 1/10 daripada ilmu akhoid itu hanya dalil hududil alam dan apa-apa hal-hal yang berkaitan dengan pada dalil hududil alam. Apa toriknya? Apakah banyak sekali yang dibahas, apakah dalilul hududil alam itu al-imkan atau hudud, atau al-hudus ma'al-imkan, atau al-hudus bisyartil imkan, atau imkan bisyartil hudud. Semua itu dibahas. Terus al-jauhar wal-arad, jauhar farad, adillah ala jauhar farad, semua hal berkaitan tentang hududil alam. Dan Anda kalau tengok kitab-kitab yang ada pun, di dalam kitab ini kita tengok berapa lembar kita baca tentang arad wal jauhar, al-imkan, al-hudus, sangat banyak sekali, berlembar-lembar, bahkan ribuan huruf kita baca tentang pasal hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena memang hudutul alam ini satu belokan, apa kalau macam ini tuh di tol itu apa? Simpang. Simpangan. Itu awal simpangan di dalam apa namanya? Di dalam akidah ini. Hal alam hadis amla. Man huwa alam hadis? Belok. Ghairu hadis? Belok sini, Mas. Ini tidak akan ketemu dengan ini, mah makan.
Mahamakan tidak akan pernah bertemu. Dan inilah adalah awal daripada pembahasan ilmu kalam. Kemudian di dalam Barohin Hudusil Alam ini sangat banyak sekali Barohin. Ada yang namanya Burhanul Inkar, ada yang namanya Burhanul Niwong, ada yang namanya Burhanul Inayah, ada yang namanya Burhanul Hudus. Dan Syekh Said sudah mengumpulkan tentang kumpir antara Burhan-Burhan ini dengan para filosof barat, ada yang namanya Burhan Ontologi dan yang macam-macam yang lainnya. Bagaimana Mutakalimin menuju di dalam pendalilan adanya Allah Subhanahu wa taala melewati Hudutsul Alam, melewati Hudutsul Alam. Dan Burhan Hudutsul Alam ini seperti yang Anda tahu ini adalah aqwal barohin. Aqwal barohin fi ilmi kalam. Dan para ulama ilmu kalam lebih prefer dalilul hudus daripada dalil-dalil yang lain. Kenapa? Karena dalil ini adzim jiddan. Dalil ini apa? Adzim, yakni apa makna adzamatul dalil? Awal min haitsu badahadi. Jadi dalil ini badihian. Au alal aqal qoribun minal badaha. Qoribun minal badaha. Yang kedua, dalil ini antaja matalib katsira. Antaja matalib katsira. Berbeza dengan dalilul imkan. Dia laisa badihian kepada hadi dalilul hudud. Dan intajnya apa yang dihasilkan dari barohinul dari burhanul imkan tidak sebanyak apa? Tidak sebanyak burhanul hudud. Karena itu ulama mutakalimin pasti menggunakan dalilul hudud. Imam Ghazali pun menggunakan dalilul hudud. Bahkan siapa namanya Sa'duddin Tiftazani menggunakan Burhanul Hudus dalam kitabnya Syarhun Nasafiyah. Akan tetapi tidak bisa kita pungkiri Imam Razi yushakkik fi ba'dil muqaddimat. Yani ada banyak sekali muqaddimat yang oleh Imam Razi berusaha untuk mentashkik muqaddimah itu. Kenapa? Bukan maknanya Imam Razi tidak percaya dengan muqaddimah ini, bukan. Akan tetapi ini adalah potensi untuk ditashkik. Sebelum ada orang dari luar ahli sunnah mentashkik beberapa mukaddimah, maka Imam Razi mencoba untuk mentashkik dahulu dan memberikan jawabannya. Dan memberikan dari wa hadza huwa uslubur Razi aslan. Wa uslubur Razi di dalam apa namanya? Ilmu kalam. Sampai Syekh Said mengatakan Razi itu syekhu syakkakin. Syekhu syakkakin. Maknanya ada beberapa mukaddimah yang Imam Razi yushakkik fi. Bahkan yakni aslu mukaddimatil falasifah Allahu jawad syakkakahu fi. Yakni anna Allahu jawad laisa laha madkhal fi ilmil kalam aslan. Yakni laisa laha madkhal fi dalilin akli. Wa laisa musallam aslan. Memang kalau kita nak buat lagu, kata-kata itu oke. Okay. Allahu jawad, kita boleh buat lagu. Mungkin jadi tajuk lagu, akan tetapi di dalam ulum aqliyah laisa laha madkhal abadan. Bahkan di dalam beberapa ilmu banyak sekali Imam Razi itu yushakkik wa yubdi rawiyah. Intinya Barohin Hudutsul Alam ini mempunyai tempat yang sangat penting di dalam ilmu kalam. Oleh di dalam ilmu kalam, bahkan kalau kita tengok kitab, semua kitab ilmu kalam yang tersebutkan, pasti Burhan Hudutsul Alam ini akan menyita, akan mengamik paling banyak tempat di dalam apa namanya Syarhun Nasafiyah ini. Takrib mungkin sekitar 70 atau 80 halaman hanya untuk Burhan. Anda tengok di dalam Jawharatut Tauhid dari 144 bait tentang Hudutsul Alam ada berapa? Saya yakin tidak kurang daripada 30 atau 40 bait. Berbeza dengan selain ahli sunnah, dan wahada uslubun, dan ini cara yang saya bilang sangat insaf jiddan, yakni kita memberi masalah itu bagiannya. Masalah besar kita beri apa? Porsi yang besar. Bukan masalah kecil kita besarkan. Kita besarkan. So kita tengok Wahabi membesarkan masalah yang kecil. Terutama masalah ayatul mutasyabihah. Ayatul mutasyabihah. Yang mana ayatul mutasyabihah kalau Anda tengok hampir semua kitabul kutubul aqaid, antum coba istiqra, antum tengok aja, antum comot itu amik secara random buku Wahabi 5 saja.
kalau saya salah, cakap dengan saya. Maju pembahasan paling banyak, bahkan mungkin semua, bahkan mungkin lebih daripada setengah kita hanya tentang ayatul mutasyabih. Padahal kata-kata ayat mutasyabihah itu di dalam di rasa ilmu kalam itu hanya amik sikit saja space. Kenapa? Di anahada laisa aslan min usulid din wa laisa, yakni wa laisa aslan muhimman jiddan, yakni berbeza dengan hudusil alam. Karena itu di dalam Jauharoh pun kita tengok hanya ada satu bait, wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awfawit warum tanjiha wa tahatil mentah hati muskilah, tidak ada. Dari 144 bed hanya satu. Wah deh, kalau Anda tanya kepada mereka apa dalil hudusil alam, Quran. Apa? Quran. Ada musadaratun alal matlu, dalil hudusil alam wali dalil ala wujudillah. Wal Quran far'un an an wujudillah. Wong Allah masih belum apa? Dibuktikan. Belum dibuktikan Anda sudah menggunakan Al-Qur'an kalamullah untuk membuktikan alam, yakni musadarah min iddati marahil, musadarah alal matlub min iddati. Karena itu inilah kepentingan berarti hududul alam. Di dalam kitab ini Imam As-Sanusi hanya akan menyebutkan pokok-pokok pembahasan, inti-inti pembahasan atau syubhah-syubhah ro'isiyah tentang adillatul hududul alam. Dan saya ketahui, saya bilangkan lagi, ad-dalil, ad-dalil di dalam hudusil alam itu ada dua muqaddimah. Al-alamu hadith wa kullu hadithin muhtajun ila yahtaju ila muhdith. Fal-alamu yahtaju ila, boleh ambilkan saya punya marker. Al-alamu hadith wa kullu hadithin yahtaju ila. So, mukaddimah yang kedua ini yang dua mukaddimah ini dikatakan dia itu adalah dalil hududil. Wadah Ustaz Badrul, so, kita mengetahui di dalam mantik dalil itu ini. Kalau kita di Kistos Mustaqim kita mengatakan ini adalah Al-Mizanul Akbar. Di dalam kitab-kitab mantik yang lain itu namanya apa? Syaklul Awal. Syaklul Awal. Kenapa Syaklul Awal ini badihi? Oke, selama Syaklul Awal ini badihi, kita tidak ada komplain dalam bentuknya. Tapi kalau memang ada komplain di situ, komplain itu akan ada di dalam madahnya. Oke. Apa dari dua mukaddimah ini yang Anda tak terima di situ? Oh, Habib, saya tak terima di dalam kullu hadithin yahtaju ilal muhdith. Ya, Syekh. Hadza tidak mungkin Anda boleh komplain. Karena ini badi. Mukaddimah tsani ini badi. Kullu hadithin yahtaju. Kalau Anda faham hadis, Anda tidak akan komplain ini. Saya akan hanya jelaskan lafadznya saja, dan itu bukan dalil. Karena itu selama ini badihi, saya tidak perlu untuk mengembalikan hal ini ke sesuatu yang lebih badihi lagi. Tak perlu. Saya hanya cukup untuk mengingatkan Anda dengan cara syarhul lafadz. Anda tahu apa itu hadis? Hadis itu adalah makana wujuduhu masbukon biladan. Pas. Kalau Anda paham ini, semua itu jelas. Ada sesuatu yang namanya fatih.
adanya emas bukan biladan. Dulu tahun 1970 belum ada. Belum ada. Kemudian ada. Ketika dia itu tidak ada, tidak mungkin dia menjadi ada kecuali ada faktor eksternal yang menjadikan Fatih itu ada. Karena tidak mungkin dia sendiri menjadikan dirinya ada. Tidak mungkin wong dia tidak ada kok. Wah, Ustaz Badrul. Karena itu Syekh Said mengatakan mukaddimah ini badihiyah atau minimum qoribun minal badaha. Qoribun minal badaha. Wallahu alam. Mungkin Imam Rawi lah utaskiju ya. Karena itu saya mengatakan qoribun minal badaha. Jadi tasdiknya Imam Rawi itu menurunkan level badihah menjadi qoribun minal badaha. Wallahu alamu ya yahtaju ila ilat hakuk ya ini. Boleh saja saya jelaskan mungkin beberapa kisahkan, tapi saya kira tak sesuai dengan apa. Karena ya tak lagi seperti saya tengok kitab saya Arba'in ini ya takalam ya ini asbah bil falsafah ya. Asbah bil falsafah bi ta'ayyunat wa ya ini bil habal ya ini. Wah, jadi kita punya masalah bukan di mukadimah kubro. Di sini kita punya masalah. Dan disinilah ulama menggunakan semua juhud mereka, semua usaha mereka untuk membuktikan mukadimah yang kedua ini. Mukadimah yang kedua. Dari mana ulama itu boleh membuktikan itu? Dari menganalisa apa yang ada di alam. Kalau tengok alam, dari apa? Alam ini dari al-ajrom wal di sini dengan menganalisis dari apa alam itu terbentuk. Kemudian kalau kita bisa untuk membuktikan ajrom ini hadith dan akrot ini hadith, sama dengan alam itu hadith. Karena alam semesta terdiri daripada ajromun wa semua daripada apa namanya, semua daripada juhud para ulama munsabun fiha, dituangkan di dalam apa masalah ini. Falaqra syai'an fa syai'an wa nuhawil, dan kita berusaha untuk menyelesaikan Qur'an di usul alam di dalam pertemuan kali ini. Sudah dibaca Ustaz ini. Wa'lam wa'lam annama marra kana ibaratan an bayani al-aqsam thalatha ma yajibu wa ma yastahil wa ma yajuzu fi haqqi Allah ta'ala min duni dhikrin lil ajilla. وهذا إذا قبله الإنسان واعتقد به فإنه مؤمن ولكن مقلد. ولكنه مقلد. Apa yang sudah lampau itu semuanya adalah tentang adillah, tentang apa, tentang akidah pure. Akidah apa? Pure. Maknanya di akidah itu tidak ada dalilnya. Kalau ada orang meyakini itu saja, imanuhu sahihun walakinahu muqallid. Dan kita tahu dari awal-awal bahwasanya imanul muqallid itu punya problem di situ, punya problem. Aywa. Qad marra al-khilaf fi hukm al-muqallid wa al-khuruj min al-khilaf sanadhkur huna fima yali al-adillah al-aqliyah 'ala ma madha. Fima yali al-adillah al-aqliyah 'ala ma madha. Dan Syekh Said mengatakan adillah aqliyah ini laisa abathan, karena memang adillah an-naqliyah tidak bisa kita buktikan. Adillah an-naqliyah tidak bisa kita buktikan kecuali setelah kita membuktikan hududil alam. Karena itu menggunakan adillah naqliyah untuk membuktikan hudusil alam musaddaratun alal matlub. Maknanya kita jadikan mahalun niza itu dalilan. Wa mahalun niza musallaman wa hadza ma'i. Wa hadza apa? Wa hadza ma'i pun di dalam perdebatan. Ma'i pun di dalam perdebatan. Burhanu wujudillah. Aywa. Burhanu wujudillah
huwa hudutsul alam wal murad hudutsul alam apa bukti adanya Allah hudutsul alam itu hadis makna hadis ini apa ada dari tidak ada suf Syekh Said ini muhim jiddan maudhu'un muhim jiddan yakni di dalam ta'liq Syekh Said berbicara tentang ilham sikit sila dibaca ilham qala ba'du ulama la yab'udu an tahdutsa ma'rifatullah ta'ala fi 'abdin min al-'ibad bil ilham wala sebagian ulama berkata bahwasanya tidak jauh terjadi ma'rifatullah jadi tiba-tiba ada seseorang mengetahui Allah dari mana bukan dari an-nadhar ilal alam akan tetapi ilham suf mutakallimin fi ghayatil insaf satu kita tidak pernah melihat Allah jangan kata ada orang pernah melihat Allah langsung saya dustakan mulai sekarang saya dustakan orang-orang pernah melihat Allah minimal apa namanya di dalam dunia nyata karena nabi saja ada khilaf wa huwa mu'tamadul jumhur anna rasul la yara Allah fil lailatul isra wal mi'raj wa huwa apa namanya mu'tamadul jumhur apalagi ada orang namanya Badrul dari Kedah mengaku melihat Allah dari awal saya saya dustakan oke karena itu mutakalimin mengatakan kita akan berpindah dalam mengetahui Allah melewati sesuatu yang lebih dohir, lebih jelas apa itu? Apa yang boleh kita lihat sehari-hari yaitu Allah dari sesuatu yang boleh kita lihat kita boleh intikal ke sesuatu yang lebih tinggi yaitu sesuatu yang tidak kita lihat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mana Imam Ghazali mengatakan hal seperti ini adalah al-mi'rajur ruhani. Al-mi'rajur ruhani kita berpindah daripada dunia ke langit bahkan ke pencipta langit dan bumi. Itu yang namanya mi'rajur ruhani. Akan tetapi apakah mungkin sufteh? Ini adalah thoriqun ammah. Thoriqun ammah. Semua manusia boleh buat seperti itu. Selama dia manusia yang normal, dia boleh buat seperti itu. Oke. Apakah mungkin Ustaz Hilmi ada beberapa orang mencari jalan lain, shortcut untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Tidak melewati tengok alam, tapi mengklaim dirinya mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ilham dari Allah. Apa itu ilham? Kecap. Ilham menurut Sa'ad saya senang tengok Sa'ad ini ibaratnya Rosina. Sof tengok. Wal ilhamu al mufassar bi ilqa'i ma'nan fil qalbi bi tariqil fayd. Hadha huwa ilham. Ilham yang ditafsirkan dia itu adalah ilqa'u ma'nan. Ilqa' ini diberi. Nih, ilqa' ini namanya ilqa'. Ilqa' dia bukan ilqa' jisman, ma'nan. Pengetahuan kan makna tuh. Nih makna saya beri anta pengetahuan. Makna di mana? Fil qalbi. Dengan cara apa? Al-fayl. Ya ini ada unsur falasifah ya Syekh. Bitoriqil fayl. Bitoriqil? Bitoriqil fayl. Al-mufassar bi ilqa'i maknan fil qalbi bitoriqil fayl. Akan tetapi al-fayl ini makna faid ini maknanya adalah bila kalau ahli sunnah mengatakan bilaktisabin wastifadatin kama huwal masyhur tanpa belajar tanpa ada apa tiba-tiba alim katanya mula judi wakat yukolu
la budda min qaidin minal khairi li takhrujal waswasah, yakni bil qai maknan khair. Itu namanya ilham. Kalau ilqai maknan syar namanya waswasah. Katanya wal qaul bi annal faida la yakunu illa bi tariqil khair laisa jayyidin fatadabbar. Fa fatadabbar. Yani maknanya faid itu hanya boleh memberikan yang baik. Yang buruk siapa yang memberikan? Sufyani. Di sini saat ini macam suf ilham. Bi ilqai maknan. Maknan ini mutlak ya Syekh. Mungkin makna benar, mungkin makna salah. Karena itu kan takhsisu, takhsisuhu bil khair laisa bi jayyid. Karena kalau yukhassas bil khair wa syarman yulki. Syaitan yakni. Jadi kalau syaitan yulki maknanya ada sesuatu yang kharijun an qudratillah. Sufada huwa makna ilham. Ilqa'u maknan mutlak. Mutlaknya dari saya saat tak cakap. Ilqa'u maknan fil qalbi. Bitorikil fa'il. Bitorikil fa'il. Yang mana beberapa orang mengatakan hal itu boleh untuk menjadi asbabul ma'rifah. Apa namanya itu? Nadhariyatul ma'rifah apa namanya? Epistemologi. Epistemologi. Apakah boleh? Apa katanya saat? Laisa min ashab min asbabil ma'rifah. Laisa min asbabil ma'rifah ma'rifah bisihhati syai'i inda ahli al-haq. Binas. Laisa min asbabil ma'rifah. Apa itu? Ditaklikkan oleh saat bahwasanya indal ammah. Maknanya apa? Ilham itu tidak bisa untuk dijadikan sesuatu yang umum. Oh, Anda kena mengetahui Allah melewati ilham. Anda ilham, Anda ilham, Anda ilham. Dan tidak boleh ilham itu menjadi mulzim lil ghair. Itu namanya laisa min asbabil ma'rifati bisyik. Berbeza dengan akal. Berbeza dengan hudusil alam. Fa'innahu dalilun. Fa'innahu lazimun wa mulzim. Berbeza dengan ilham. So, wahateh, berbeza dengan ilham. Jadi kita mengetahui ada beberapa orang, terutama dari kaum-kaum yang mengaku dirinya apa namanya sufiyah, menggunakan hal seperti ini. Menggunakan hal seperti ini bahwasanya saya mendapat ilham, saya mendapat ini. Ada beberapa orang mengatakan ketika mengarang kitab, hadza syai'u nawalanin nabi munawalatan. Apa ya kan? Hal ini, kitab ini, apa yang dalam kitab ini, saya diberi Nabi langsung. Ada yang macam itu, jangan macam ini, Ustaz Azmi. Ada yang macam itu. Maknanya, sebelum ada hal macam itu, saat sudah cakap wal ilhamu laisa bi asbabil ma'rifah fi sihhati syai'in inda ahli al-haq. Minimal ahli sunnah tak pakai ini. Kenapa? Karena kalau kita pakai ini, akidah ini macam jadi mistis. Mistik. Mistis, misterius. Betul apa tidak? Akan menjadi misterius. Oke, Anda mendapat ilham. Saya mendapat ilham. Anda mendapat ilham. Siapa yang benar? Oh, yang benar zaman. Kenapa? Hal ditulis syarihi. Akhirnya asbabul sehah bukan dalil tapi tulus syar. Nanti boleh jadi setahun lagi berlombalah Hilmi juga. Rambutnya panjang. Sudah nanti oh tidak ekstrim. Abdul Karim keningnya panjang macam ini. Apa nak mahadi safah ya Syekh? Wallahi hadi safah. Tamaman safah. Karena itu ahli sunnah itu dia itu visibility. Dia boleh tampak ke semua orang. Dia boleh tampak ke semua orang. Tidak ada dalam ahli sunnah itu namanya misterius. Tidak ada. Sama sekali. Akidah dari yang paling rendah sampai yang paling apa? Tinggi, semuanya boleh ditengok oleh orang banyak. Tidak ada kelas di dalam ahli sunnah, kelas elit tak ada. Ya mungkin kelas elit maknanya kitab tinggi. Tapi Anda pun boleh sampai sana, Anda cuma tinggal belajar saja. Anda cuma tinggal
belajarlah akthar wala aqal ya Syekh. Suf, ada beberapa madhab di dalam sufiyah itu mabni alal khofa. Mereka tidak mau mengumumkan apa madhab mereka. Mereka apa? Macam apa? Tertutup. Tertutup. Kenapa? Karena semua madhabnya mabni alal ilham. Mabni alal wahada laysa min asbabil ilmi bisyai'in. Suf, anta mungkin, yakni ahli sunnah, secara akal mungkin ada orang mendapat ilham dari Allah. Mungkin secara akal. Tapi apakah ilham yang didapatkan orang itu menjadikan orang lain wajib mengikuti dia? Walaupun Allah mengatakan Anda kena cakap ke zaman dan zaman kena ikuti Anda. Apakah zaman wajib mengikuti Anda karena Anda mendapat ilham dari Allah? Tidak. Kenapa? Karena ada potensi error terhadap Anda. Karena mungkin Anda tidak paham ilham itu apa. Dan Anda tidak confirm itu dari Allah. Dan Allah tidak memberi Anda mukjizat untuk membuktikan kebenaran Anda. Tapi khusus untuk Anda, terpulang kepada Anda. Saya pun, saya punya iskal sendiri. Hatta untuk orang yang mendapat ilham itu belum, itu tidak wajib. Kecuali muwafiqun li syariah. Apalagi kalau ilhamnya mukhalifun li syariah. Confirm dari setan itu. Confirm dari setan. Dulu ada pensyarah guru saya, Syekh Abdul Rahman Idrisi. Dia tak suka dengan beberapa pensyarah di kampusnya dia dulu. Kampusnya beliau dulu, katanya, ya, tengok, tengok. Sekarang saya mendapat ilham. Sekarang kita mendapat ilham. Gurunya apa itu? Sekarang saya mendapat ilham dari Allah. Tulis. Ditulis. Ditulis. Setelah dicek lagi, salah. Macam mana? Bukan dari Allah. Confirm bukan dari Allah. Confirm Allah tak mungkin. Salah. Makanya orang ini mempunyai dua kebohongan. Bohong tentang ilmu ini dan menisbatkan ini ke Allah, punya dua kebohongan. Sufada huwa ya'ni mutakalimin sudah faham permasalahan ini dari zaman dahulu. Bahwasanya kalau kita menggunakan ilham, maka ilmu agama ini akan menjadi mistis, mistik, dan misterius. Itu laisa min asbabil ma'rifati bisyai. Tapi insofnya mutakalimin mungkin libatinnas. Mungkin libatinnas. Suf. Suf, tengok. Tumma dhohir annahu arada annal ilhama laisa sababan yahsulu bihil ilmu li'amatil khalq. Li'amatil khalq ta. Tidak mungkin semua itu mendapat ilham. Dan tidak mungkin semua orang itu pastikan untuk mendapatkan ilham. Laisa li'amatil khalq yasluhu lil ilzami alal ghair. Yasluhu apa? Lil ilzami alal ghair. Tidak bisa Anda menggunakan ilham itu ilzaman lil ghair. Tidak bisa sama sekali, Ustaz. Wa illa fala syakka annahu qad yahsulu bihil ilm wa qad waradal qawlu bihi fil khabari nahwu qawlihi alaihi salatu wassalam alhamani rabbi. Akan tetapi sebagian orang mungkin, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah cakap alhamani rabbi, hatta hadal hadis yani. Ana laisa li khususiyatil ilham. Laisa li umumil ilham, bal li khususiyatir rasul. Karena ini yang mendapat ilham siapa? Rasulullah tak ya dapat ilham, cakap saja sudah hujah. Apa dalilnya tentu wajib? Saya dalil. Saya adalah dalil. Selesai masalah. Alhamani rabbi wa haka'an kathirin minas salaf wa hukiyan kathirin minas salaf. Dan dikatakan ilham ini daripada banyak daripada salaf. Wa amma mata khasyafi. Wadah, inilah yang namanya apa? Ilham. Wadah maknanya ilqa'u maknan fil. Ayo, tengok, teruskan. Apa kata Syekh Said? Walakin la yajuzu an yuqala inna ma'rifatahu ta'ala tahduthu fi jami'in nas bil ilham. Ada la yajuzu. Itulah makna katanya saat laisa amatan di jami'il khalq. Ayo,
فمعرفة الله تعالى على الأغلب نظرية. نظرية. على الأغلب نظرية. أيوة. أي تحتاج إلى نظر. والنظر في سبيل الوصول إلى ذلك قد يطول وقد يقصر على حسب جلاء نفس الناظر. على apa؟ على حسب جلاء نفس الناظر. ناظر. Terpulang ada orang itu pandai, ada orang itu bodoh. Orang pandai tengok langsung faham, orang yang bodoh tengok sekali dua kali. Tapi selama anda manusia, mengetahui Allah itu bukan sesuatu yang mustahil. Aywa. Wa'lam. Setelah masalah ilham, Syekh Said berpindah di dalam masalah yang mirip ilham. Yang mirip ilham. Kalau ilham itu untuk orang-orang khusus, ada lagi untuk orang-orang umum. Dan ini dipakai oleh Wahabi. Kalau ilham itu biasanya as-sufiyah. Ini namanya fitrah. Yaitu apa? Wahabi. Yang dipakai oleh Wahabi untuk mengatakan bahwasanya manusia dari awal dilahirkan dengan fitrah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Wahabi ingin mengatakan bahwasanya mengetahui Allah itu bukan naturiyah. Akan tetapi apa? Fitriyah wa badihiyah. Layah taju ila nador. Kenapa? Karena memang dari awal akal itu ingin dia apa? Dieliminir. Tak yah pakai akal, pakai fitrah saja. Pakai fitrah. Aywa. Karena itu dari sini kita mengetahui Ibn Taimiyah di beberapa kesempatan menggunakan ijma'ul hayawanat. Kenapa? Lil fitrah. Lil fitrah. Hayawan wa fitrah. Terus kenapa ketika ayam itu tengok ke atas? Wa'lam anna ma'rifatullah ta'ala hiya naw'un min anwa'il ulum wa la yajuzu an yuqala inna ma'rifatahu ta'ala tahduthu fi nafsi al-insan bil fitrah ay takunu mawjudatan fihi mundul wiladah. Bil fitrah, yang mana fitrah itu mawjudatan fihi mundul wiladah, ada sejak manusia itu lahir. Dan ini katanya Syekh Said ini batilun jiddan, mengatakan bahwasanya manusia itu sejak lahir sudah mempunyai ilmu. Dan hanya bertentangan dengan ayat-ayat shorihah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya Syekh, antum ma lam yakni ka'annakum ma lamistum ilmal usul aslan abadan. Alaysa la ta'lamuna syai'an wa nakira fi siyakin nafi. Wa nakira fi siyakin nafi ya dulu ala umum ay la ta'lamuna jami'al asya. Hadha huwa al-ma'na. La annal insan ya'lamu ba'dul asya' mundul wiladah. Fa'lan, dan ini adalah kuliah salibah, nakituha juz'iyah mujabah. Wa imma Wahabi benar, wa imma Al-Quran benar. Fakhtar masyiat ya. Fakhtar masyiat. Ayo. Ay takun mawjudatan fihi mundu bilada wa dhalika li'anna hadha ya'ni anna ba'dul ulum takun mawjudatan fi nafsi al-insan mundu bilada. Wa hadha batil li'annahu yunatuhu sariha qawlihi ta'ala Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Fa huwa nassun sarihun 'ala annana 'indama nakhruju min butuni ummahatina la nakunu 'alimina bi shay'in mutlaqan. Wa minha daripada ilm itu adalah ilm bahwasanya Allah mawjud. Walakin ومنها العلم بأن الله تعالى موجود ولكن إذا قصد أن الإيمان بوجود الله تعالى يوافق الفطرة أي الخلقة وما يناسبها من الوصول إلى الكمال. Kalau anda mengatakan bahwasanya al-iman billah itu yunasibul fitrah, suf. Tak apa-apa. Iman billah itu sesuai dengan fitrah manusia, yang mana kalau seseorang manusia beriman kepada Allah, iman itu akan menyampaikan manusia kesempurnaannya. Tak apa-apa. Wahada huwa ainu madzhabil mutakallimin. Tapi anda menggunakan fitrah dalilun ala wujudillah. Stop. Kita punya problem di situ. Ayo. Fa innahu yakunu sahihan. Fal insanu 'inda wiladatihi yakunu musta'idan litalaqqi ulum. Wa la yakunu 'ilmun wahid hasilun fi nafsihi. Hadha huwa al-fitrah wal fitrah istidadiyah. Maknanya makna fitrah menurut ahli sunnah maknanya manusia ini mempunyai potensi untuk menerima ilmu selama dia manusia. Betul apa tidak? Karena itu kan apapun yang diterima manusia boleh, dan itu adalah apa namanya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa ayat apa lafaz setelahnya? Fa abawahu yuhawidanihi. Maknanya alal fitrah
ala istiqbali hilil ilm. Kemudian kedua orang tuanya input ke dia Yahudi, input ke dia Nasrani, input ke dia Islam, terpulang. Tapi seorang baby dari awal bisa menerima ilmu apapun. Bukan karena dia sudah mempunyai ilmu. Kalau dia sudah mempunyai ilmu, tidak mungkin akan boleh diinput ilmu selainnya. Tidak akan mungkin. Sudah Anda punya handphone Android, Anda nak buat apa? Apple. Tak akan boleh. Delete dulu Android, baru masukkan Apple. Baru bisa itu. Tapi kalau memang dari awal tidak ada program, Anda boleh masukkan apa saja. Hada huwa. Karena itu kan Wahabi hanya hanya menggunakan syatrul awal minal hadith. So, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ikra asyatrul akhar fa abawahu yuhawidani, yakni asyatrul tsani yunakidu madda'ahul Wahabi. So, karena itu iktasar ala hada. Wantaha. Wantaha. Ayo. وتلقي العلوم إنما يكون بالوسائل التي ذكرها الله تعالى في نفس الآية وهي السمع والأبصار والأفئدة. Ada huwa, kemudian apa namanya talakil ulum itu dengan wasail ini asma wal absor wa huwal his wal khabar wal afida, apa namanya al ukul bas la akthar wal aqal. Ada huwa salah satu rukil, salah satu rukli asbabil ma'rifah. وفي هذا الموضوع تفصيل لا يليق ذكره هنا. لذلك قال جمهور علماء السنة إن معرفة الله تعالى على الأغلب نظرية، أي يحتاج الإنسان إلى نظر لاكتسابها، ولا يبعد حصولها للبعض بالبداهة. ولا يبعد. لا يبعد. ممكن saja ada. Problem kita bukan semua. Ingat ya. Li amadil khalq. Bukan li jami'il Qot yahsul ba'd. Jadi jangan katakan mutakalimin itu menafikan ilham. Mutakalimin cakap mungkin orang itu boleh mengetahui Allah dengan ilham, tapi itu bukan sebab apa? Untuk semua manusia. Walakin qad qala al-Hashawiyyah inna ma'rifatullah ta'ala la takunu illa bil fitrah. وليس قصده من هذا وصف الواقع وبيان حقيقة الإنسان، ولكن قصدهم هو مخالفة أهل الحق في طرق الاستدلال. وهذا حشوية يعني مجسمة حشوية وهابية سلفية itu semuanya asma'un li musamman wahid. Bahwasanya Hasyawiyah ini mengatakan bahwasanya turukul istidlal itu bukan dalil kan, tetapi fitrah. Bukan karena mereka ingin kebenaran, kata saya Said semacam itu, tapi mereka hanya ingin bergaduh dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah macam ini kita tak nak ikut. Ayo, yang penting tak sama dengan Asy'ariyah. Yang penting tak sama dengan Asy'ariyah. Kenapa? Bukan hanya tak penting tak sama, yang penting lebih penting daripada itu, kalau ini tabat ya hadimu kullu madzhabi. Kalau dikatakan aslu ma'rifatillah huwa al-ilm atau al-aql, yan hadimu jami'u madhabil mujassimah. Karena memang jisim ini tidak bisa apa? Tidak bisa masuk akal. Allah itu jisim, la yuta'akol aslan. Aywa li'anna li'anna biha yan hadimu kullu qawlin lahum bitajsim wa ha'ula'humul ladhina yubalighuna fi tanfirin nasi minal aqli wa tafkirin aqli ka'anna al-nasa idha istamalu al-aqla alladhi khalaqahu Allah fihim yatawassaluna bihi ilal kufur. Fa'lam ya'ni. Dan ini saya kira banyak sekali di blow up. Anda tak boleh pakai akal untuk memahami agama. Benar, subhanallah. Saya dengar ini bukan sekarang, zaman dahulu pun saya sudah dengar. Ini bukan Wahabi ya semua. Bukan Wahabi. Loh, kenapa? Karena memang ada unsur keterpengaruhan kita terhadap Wahabi. Karena Wahabi memang kuat. Apa kuat karena bukan karena ilmunya kuat, akan tapi kuat karena sokongan-sokongan yang lain. Karena itu banyak orang-orang itu terpengaruh, dan kita punya uslub itu husnudzon. Semuanya dipakai dengan husnudzon. Akhirnya seperti itu. Uslubun nakal ini tersebar dan uslubul akal ini ditahan. Akhirnya ketika uslubul akal ini ditahan, masalah kita bukan hanya dengan Wahabi, karena ketika akal ini redup, semua madzhabul batilah selain Wahabi akan
akan naik. Wahyu Jalla wa Azza qad akhbarana fi kitabihi al-aziz anna al-aqla bihi yahtadi an-nasu ila al-haqq wal-huda. Fa ha'ula'i qad khalafu nusus al-Qur'ani nusratan li madhhabihim. Wa hakadha huwa sya'nu ahli al-bid'ah wa ma tawfiqu illa min Allah. Rahmat tawfiqu illa min indillah katanya Syekh Said. Aywa wa burhanu wujudillah wa huduthul alam. Aywa. Wal muradu bil huduthi al-wujudu ba'da al-adam. Wal muradu bil 'alam kullu mawjudin siwa Allah ta'ala. Wal murad bil 'alam apa? Kullu mawjudin siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadihah, al-alam wal-hawadith itu makna yang sama. Apa itu al-alam wal-hawadith? Segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ay inna khurujal alam. Ay inna khurujal alam minal adam ilal wujud wa dalilun ala wujudillah ta'ala. Makna keluarnya alam semesta ini daripada ketidakadaan kepada wujud itu adalah dalil adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segi mana? Aywa, li annal alam. Annal alama fi hadhihi al-halati yakunu hadithan. Karena alam semesta ketika dia itu tidak ada, kemudian ada, maknanya dia itu hadith. Wala nuridu bil hadith illa ada. Anna wujudahu masbukun bil adam. Itu saja ketika dengan hadith itu. Tidak ada masalah waktu, tidak ada masalah apa-apa lagi. Jadi tidak ada hubungannya hadith itu dengan waktu. Tidak ada sama sekali. Bal waktu itu ada bersamaan dengan adanya hadis. Karena itu kalau ada yang mengatakan bila alam, wallahu alam, waktu itu ada bersama dengan alam semesta. Ada yang mengatakan 14 miliar tahun, saja menjangka berapa? 14 bilion. 14 bilion, wallahu alam ya nih. Itu takribi walaisa. Tapi hal wujidal alam fil waqt, maknanya waqt itu lebih luas daripada alam sehingga alam bisa masuk. Tak. Al-alam wujida ma'al waqt. Ma'al waqt. Hadza. La yakunu illa haditsan. Ai sun'atun ai sun'ah. Maknanya alam semesta ini hadith. Hadith itu ada dari ketidakadaan dan itu menunjukkan alam semesta itu karya. Itu namanya sun'ah. Tahu karya ya? Sama buatan, ya. Sama ya karya. As-san'atu la budda laha min shani'in. Qatan san'atu itu as-san'ah la budda laha min shani'. Kalau ada sebuah karya, pasti ada yang berkarya. Sekarang ada parti di Indonesia namanya parti berkarya. Berkarya. As-san'ah